Beredar video memperlihatkan momen miris pengantin menggunakan sajadah bergambar masjid sebagai alas berjalan. Ternyata pernikahan kepala dusun di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Pernikahan yang menggunakan sajadah bergambar masjid sepanjang 30 meter sebagai alas berjalan pasangan pengantin ini diketahui terjadi pada hari Sabtu, 25 Februari 2023, lalu, di Desa Muka Seikuruk, Kecamatan Seruai, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.